dua pelajar SMP di Kisaran Asahan, Sumatera Utara berkelahi. Keduanya saling pukul disaksikan oleh pelajar lainnya. Aksi tidak terpuji ini terjadi usai sepulang sekolah, tepatnya di belakang Stadion Mutiara Kisaran pada Jumat lalu. Pihak sekolah yang ditemui pada Sabtu siang menjelaskan, kedua pelajar yang terlibat perkelahian merupakan siswa di SMP Negeri 1 Kisaran. Atas kejadian tersebut, pihak sekolah akan memanggil para siswa yang terlibat perkelahian dan yang merekam, serta orang tua mereka. Adapun pemicu perkelahian kedua pelajar karena saling ejek. Ejekan, lalu ya gitu. Senang kawanannya mungkin, lalu main terus. Nah, untuk tahap awal kami memanggil anak beserta orang tuanya hadir bersama di sini untuk berbincang dengan guru BK, mencari tahu seperti apa sebenarnya kita lakukan. Tahap berikutnya nanti kita berkembang. Pihak sekolah berharap para pelajar tidak kembali melakukan hal serupa yang dapat mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Asahan. Asar FN di Manurung, Asahan, Sumatera Utara.